selamat sore kepala desa dan kepala dusun semuanya. Ya, aku si Agian, Polmas atau Babin Kaptimas kita yang baru di desa ini. Namaku Jeston si Agian. Pangkat Aibda, istri satu, Buru Ginting. Jadi aku membawahi sekarang tiga desa, menggantikan sementara Pak Damen. Jadi tiga desa, desaku Kacaribu, Kadibata, Lusmomo. Jadi kalian pun sudah, kita pun sini sudah sering lah ketemu sama Polmas, cuman lain orang, ya kan? Lain orang, lain wajah, ya kan? Mungkin bapak itu kemarin agak tua, kita agak muda sedikit, ya kan? Nah, cuman tuh kerjasamanya seperti biasa aja. Aku minta komunikasi di antara kita terjaga, terjalin, tidak ada perlu sungkan-sungkan. Kalau ada kejadian apapun, kalau bisa cepat kita tangani, cepat, ya. Apalagi satu lagi intinya, misalnya komunikasi ini kan kadang kan misalnya kita di telepon nggak bisa angkat, jangan terus langsung kecil hati. Ya kan, bisa aja nanti kayak kapal dusun di ladang, ya kan, HP tinggal, jangan langsung angkat, intinya SMS aja atau apa, nah, mungkin kan nanti terbaca. Nah, terus untuk pesanku di sini, bagaimana tentang pos pengambilan kepala desa? Apakah udah ada? Apakah belum kita buat atau gimana? Ini demi keamanan kita bersama. Kira-kira bagaimana? Apa solusinya? Sebetulnya sekarang kalau pos pengambilan kita lagi nggak aktif. Nah, nggak aktif. Karena memang kalau tingkat-tingkat ke apa dibilang keamanan itu masih bisa terjamin. Masih terjamin. Ya? Masih terjamin. Memang dulu ada jenis pos kamling kita, karena ya faktor nggak ada yang di sering aman-aman aja nya, sehingga petugas-petugasnya pun nggak usah lagi kita pos kamling, capek-capek buang-buang waktu aja gitu, makanya nggak aktif. Jadi nanti kedepannya pelan-pelan nanti kita pikirkan lagi lah, ya. Kita hidupkan kembali, ya. Terus satu lagi ada penangkapan sedikit ini, tentang ada nggak kita dengar cerita penangkapan ganja yang di tiga panah? Ada. Nah, itu ditanam di ladang, di sela-sela tanaman. Jadi kepala dusun selaku ujung tombak kami di sini, kita minta kerjasamanya, pantau. Kurasa kepala dusun semuanya tahu nih siapa yang pemain di sini, siapa pemati, siapa apa. Itu aja itu dia. Jangan segan-segan untuk pura-pura masuk ladangnya, pura-pura lihat, pura-pura cari tahu. Karena tanpa kalian pun kami nggak akan tahu. Bisa juga nanti kepala dusun, jadi kepala dusun nanti ajak kami. Ataupun kita kan sambang. Gak apa.